Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peluang sumping dulur-dulur di channel Kang Asep Sunardi. Video kali ini saya akan membahas tentang cara pengajuan bantuan operasional pendidikan untuk tahun anggaran 2024. Nah. Bantuan eh, operasional pendidikan ini atau sering kita sebut dengan BOP ini untuk pendidikan dinia dan pondok pesantren. Nah termasuk juga eh, Taman Pendidikan Al-Quran atau TPK. Langsung saja ya Bapak Ibu kita masuk ke halaman simba.kemenag.go.id, kemudian kita login saja. Ini menggunakan akun emis 40 Nah, di halaman Simba yang pertama ini, kita diminta untuk mengisi atau melengkapi data profil lembaga. Ya, dimulai dari data operator, data profil, kemudian data yayasan, dan data alamat. Di sini sudah saya jelaskan pada video saya sebelumnya, ya, untuk mengisi data lembaga ini. Nah, langsung saja kita ke menu bantuan. Di sini, Bapak Ibu sudah ada di lembaga pendidikan Al-Qur'an atau TPQ yang muncul hanya satu saja bantuannya yaitu bantuan operasional pendidikan atau BOP untuk pesantren dan pendidikan keagamaan Islam tahun anggaran 2024. Di sini sebenarnya saya sudah mengajukan e, waktu pagi tadi kemudian ketika saya cek di siang hari ternyata muncul persyaratan-persyaratan yang baru. Nah di sini statusnya sudah mengajukan dan tidak bisa kita rubah lagi. Kalau upload ulang e, sepertinya bisa ya. Nah di sini di proposalnya yang pertama bapak ibu harus melengkapi data lembaga eh data lembaga data perbankan terlebih dahulu ya. Jadi e, untuk pengajuan BOP ini bapak ibu harus punya rekening atas nama lembaganya ya. Untuk banknya sementara bebas ya. Uh, yang selanjutnya yaitu NPWP. Di sini Bapak Ibu juga harus punya NPWP atas nama lembaga. Diinputkan nomornya di sini dan namanya juga sesuai NPWP-nya. Kemudian Bapak Ibu harus menginputkan uh, nama pimpinan atau dapat data kepala lembaganya di sini namanya dan nicknya juga pastikan nicknya juga uh, dalam kondisi sudah valid dan sudah online ya. Kemudian Bapak Ibu ada beberapa yang harus kita upload di sini filenya kita baca dulu ketentuannya untuk filenya berbentuk PDF eh, maksimal 2 MB ya. Nah ini file yang pertama adalah SK izin operasional yang harus kita upload berbentuk PDF. Kemudian ditambahkan yang kedua yaitu BAP emis untuk BAP-nya saya sarankan sih yang pakai semester 2 ya. Kemudian untuk lembar keduanya di file yang diupload ini ini ditambahkan dengan e, piagam yang yang ada lampir yang dilampirkan ber, bersama dengan SK opera, SK izin operasional ya. Selanjutnya di sini yang ketiga ada e, khusus untuk pondok pesantren ini wajib menginputkan NPSN. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu di sini ada file salinan buku rekening bank yang masih aktif atas nama satuan pendidikan pesantren. Nah, sekali lagi Bapak Ibu kalau eh, yang diuploadkan di sini adalah buku rekening atas nama lembaga. Kalau Bapak Ibu belum punya atas nama lembaga, silakan buat terlebih dahulu. Karena kalau bukan atas nama lembaga itu otomatis ditolak oleh eh, Kanwil atau provinsi ya. Kemudian selanjutnya NPWP-nya juga harus atas nama lembaga ya. Kemudian Bapak Ibu yang selanjutnya adalah di sini file rencana penggunaan bantuan atau sering kita sebut dengan RAB. Di sini Bapak Ibu harus baca juknisnya terlebih dahulu apa saja yang harus dikeluarkan sesuai dengan juknis. Di sini ya di halaman 17 dan 18 pada juknis sini keterangannya yang pertama pembiayaan operasional personalia untuk gaji dan tunjangan termasuk untuk iuran BPJS kesehatan dan BPJS ketenaga kerjaan bagi pendidik dan tenaga pendidikan nah di sini bapak ibu fokus saja untuk ke operasional personalia untuk gaji guru ya atau honorarium ini poin yang pertama kemudian poin yang kedua non personalianya yaitu peralatan pendidikan habis pakai, peralatan pendidikan habis pakai dan biaya tidak langsung berupa ATK, kemudian daya air jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dan asuransi. Nah, silakan Bapak Ibu e, lebih teliti lagi apa yang akan dikeluarkan untuk non personalianya. Nah, ini ya untuk perencanaan di RAB-nya. Kemudian selanjutnya file surat pengajuan bantuan, ya ini yang harus kita upload di sini di juknis juga sudah ada ya keterangannya kalau tidak salah di halaman keberapa ya file-file-file. Nanti saya share ya. Nah ini surat pengajuan bantuan di sini sudah ada keterangannya nama lengkap bla 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 dan seterusnya keterangan pengisiannya juga sudah ada di bawahnya. Nah silahkan bapak ibu pahami saja yang ada di juknisnya. Kemudian Bapak Ibu kalau sudah merasa yakin ini semua sudah benar, barulah Bapak Ibu klik ajukan. Kemudian Bapak Ibu kalau misalkan kondisinya sama seperti saya ada yang salah nah, di video saya yang pertama saya contohkan bahwa eh, cuman dua file saja yang diupload dan ternyata ketika siangnya ini minta diupload lagi untuk buku rekening NPWP dan RAB-nya. Kemudian ditambahkan juga surat pengajuan e, bantuan Nah solusinya adalah yang pertama Bapak Ibu silakan hubungi admin e, kabupatennya atau kemenang kabupaten Untuk diminta, un, meminta untuk e, ditolak terlebih dahulu supaya Bapak Ibu bisa mengajukan ulang Nah baik seperti itu ya e, solusinya Nah baik Bapak Ibu terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai semoga bermanfaat jika ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan saja di kolom komentar. Terima kasih saya Hiri wabillahi Walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.